Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dikail Pancing Mantap. Kali ini teman-teman, saya mau membuat tip untuk memancing ikan mas untuk lomba, teman-teman. Pertama, bahannya sebuk kinoi super, teman-teman. Blue band. Dan kau keju, telur ayam, ubi, santan kara, daun pandan, dan keroto, teman-teman. Agak banyak, teman-teman, kali ini bahan-bahannya, teman-teman, karena untuk lomba, teman-teman. Pertama-tama kita kecilkan dulu ubinya, teman-teman. Kita haluskan dulu sampai merata. Teman-teman, ambil secukupnya saja, teman-teman. Kira-kira saja. Cukup, teman-teman. Kemudian kita masukkan susunya, teman-teman. 2 sendok. Kemudian kita parutkan kejunya, teman-teman. Keju. Cukupnya juga, teman-teman. Kita haluskan dulu sampai merata kejunya. Sekarang kita masukkan blue bandnya, teman-teman, secukupnya. Kemudian kita masukkan 2 sendok santan kara. Kemudian kita masukkan telurnya 1 biji, teman-teman. Telurnya semuanya kita pakai 1 biji saja. Nanti kinoi supernya terakhir kita
direbus. Sekarang kita rebus teman-teman sekitar kurang lebih 10 menit. Sekarang sudah mau mandi dia. Sekarang sudah merata teman-teman, sudah 10 menit sudah mengeras teman-teman, sudah matang teman-teman tempatnya. Kita angkat saja lagi teman-teman. Sekarang kita campurkan sedikit teman-teman. Wah, mantap teman-teman rumahnya. Sedikit aja dulu teman-teman. Dari wanginya membuat harum teman-teman. Saya campurkan proto, saya padam dulu. Kalau bisa protonya dibersihkan. Saya campurkan pinonya sedikit demi sedikit teman-teman. Kalau bisa bungkusannya diganti saja teman-teman dengan plastik yang lain. Nanti kita kelihatan mereknya teman-teman, merek dari Kinoi Super. Ayo, lebih mantap. Kurang keras, tambahkan Kinoi lagi teman-teman. Taruh susu bubuk. Mantap. Itu saja tip untuk membuat umpan gitu ikan mas untuk pertandingan teman-teman.